Raffi Ahmad tidak pernah potong gaji pemain Rans Nusantara FC. Di antara kesuksesan Rans Nusantara FC musim ini, tidak terlepas dari andil presiden klub Raffi Ahmad. Rans Nusantara FC secara mengejutkan di musim ini berada di papan atas klasemen sementara. Permainan klub Raffi Ahmad ini diprediksi para pengamat sepak bola sulit untuk ditebak. Permainan yang atraktif menunjukkan semangat para pemain. Hal ini tidak terlepas dari keseriusan Raffi Ahmad memperhatikan para pemain Rans Nusantara FC. Biarpun Raffi Ahmad mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah, Raffi Ahmad tidak pernah sekalipun potong gaji bahkan telat membayar gaji pemain. Sekalipun di musim lalu Rans Nusantara FC tampil sangat memprihatinkan, Raffi Ahmad tidak pernah mengecewakan finansial pemain Rans Nusantara FC. Kesehatan finansial Rans Nusantara FC sebagai bukti pemeliharaan klub yang sehat.